Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, pada video yang ringkas kali ini Bro Fatin nak sembang berkaitan tentang spin-off ataupun poster Kamen Rider Gachat vs Kamen Rider Legend, yang mana antara yang paling vibe dinanti-nantikan oleh kebanyakan toko fans adalah resmi penampakan Kamen Rider Legend. Dekat sini memang kita dah nampak dia punya design lebih kurang sebiji macam rumor sebelum ni, iaitu iras-iras Kamen Rider Decade. Tapi adakah dia ni adalah Kamen Rider Decade ataupun tidak? Kalau ikut rumor, boleh jadi dia adalah Tsukasa sendiri, yang mana mungkin Decade versi Rewa. So boleh jadi juga macam Black ataupun Black RX, walaupun lain rider tapi penggunanya adalah orang yang sama. Dan ikut rumor yang lain juga, boleh dikatakan dia ni adalah anak kepada Kadoya Tsukasa, ataupun ada rumor juga yang mengatakan dia ni adalah ayah kepada Hotaru. Tapi tengok dia punya form apa semua, dengan dia punya design warna-warna emas hitam apa semua, bagi Bro Fatih memang cun, memang lawa. Dekat sini juga kita nampak yang Legend ni akan menggunakan Rider Card, sama macam Decade yang menggunakan Rider Card. Tak seperti Gachat yang mana dia ni akan menggunakan makhluk alchemy. Dekat sini pun kita dah nampak, boleh jadi Legend ni adalah Decade versi Rewa ataupun pengganti Decade dalam Rewa Rider. Tapi kalau macam Legend ni adalah Decade pun, Bro Fatih tak berapa pelik sangat, sebab kalau korang perasan lah, penjualan DX yang laku keras ataupun fanbase antara yang besar adalah Kamen Rider Decade. So mungkin Toy nak buat duit lebih dekat sini, jadi dia buat Decade versi Rewa. Dan kita akan nampak lah dia punya kemunculan ni pada spin-off 5 November 2023. Apa-apa pun kita tunggu nanti info yang akan datang. Itu saja bagi Bro Fatin untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.